스스로 아르헨티나랑 경기하면서 즐기면서 우리가 할 수 있는 부분을 했으면 좋겠다. 야! Or no, I'm only 25%. Just my grandmother. Only your grandmother. Yeah, Profil Mauro Zijustra, calon striker timnas Indonesia perebut perhatian Shin Tae-yong Rabu, 12 Juli 2023. Mauro Zijustra jadi pemain keturunan terbaru yang dirumorkan akan menjadi naturalisasi untuk timnas Indonesia. Minimnya pilihan untuk posisi pemain depan di tim Garuda jadi salah satu alasan kenapa sang wonderkid 19 tahun asal Belanda dikaitkan dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Lagi pula penggawa ADO Den Haag tersebut bukanlah seorang striker murni mengingat posisi terbaiknya adalah penyerang sayap kiri. Itulah kenapa sosok Zijustra dibutuhkan untuk dipanggil ke timnas Indonesia dan berikut ini adalah profilnya. Mauro Zijustra lahir di Belanda pada 9 November 2004 dari ibu asal Belanda dan ayah berdarah Indonesia. Melansir info dari Football Talent Nealis, ayah Zijustra punya akar dari Bandung, Jawa Barat. Dari pihak ibu, ia mengawali karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung bersama AS Alkmaar. Pada 2019, Zijustra hijrah ke Akademi AFC 018 Amsterdam. Mauro Zijustra diberikan kepercayaan untuk tampil lebih banyak di AFC 018 Amsterdam di berbagai kelompok umur seperti U17 dan U18. Penampilannya mulai disorot tatkala memperkuat AFC 018 U18 pada musim 2021-2022 yang jadi awal mula namanya sampai ke telinga penikmat sepak bola Indonesia. Andai masuk dalam proyek naturalisasi timnas Indonesia, Mauro Zijustra akan menjadi prospek yang luar biasa dengan postur tinggi 187 cm. Usianya yang masih muda pun bisa membuatnya masuk ke dalam berbagai level skuad. Otomatis transisi dan adaptasinya dengan skuad Shin Tae-yong akan semakin lancar. Profil Veikko Kempainen, pemain timnas Finlandia U16 keturunan Indonesia. Profil Veikko Kempainen, pemain timnas Finlandia U16 keturunan Indonesia. Biografi 11 Juli 2023. Pukul 3.35 profil Veikko Kempainen, pemain timnas Finlandia U16 keturunan Indonesia. Twitter silakan dihubungi jika Bima Sakti berminat. Pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti, sudah mengumumkan daftar 34 pemain remaja untuk seleksi dan menjalani pemusatan latihan Piala Dunia U17 2023. Ada 6 pemain keturunan dan pemain abroad. Tapi, belum ada nama Veikko Kempainen. Siapa dia? Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung mulai 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus berjuang membentuk timnas remaja yang kompetitif. Saat ini, Bima Sakti sudah mulai melakukan seleksi. Para pemain terbaik dari seluruh negeri dikumpulkan. Setelah seleksi dan berlatih, mereka akan terbang ke Eropa untuk melakukan pemusatan latihan. Meski banyak pemain remaja yang bergabung, beberapa nama yang populer di mata netizen, 62 ternyata luput dari pemanggilan. Salah satu yang diungkap warganet adalah Veikko Kempainen. Pemain keturunan Indonesia Finlandia mencuri perhatian karena namanya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil timnas Finlandia U16. Yang menarik, Veikko Kempainen mendapatkan darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon, Maluku. Ayahnya berasal dari Finlandia. Veikko Kempainen lahir di Finlandia dan besar di Amerika Serikat. Saat ini dirinya tercatat sebagai pemain junior WKFC.
Itu klub di negeri Paman Sam yang berkompetisi di USL League 2, Divisi 3. Profil Ethan Kohler, gelandang 18 tahun keturunan Bali di klub Jerman Werder Bremen. Ethan Kohler menjadi salah satu pemain muda keturunan Indonesia yang ramai dibahas. Ia disebut-sebut bisa dipanggil memperkuat timnas Indonesia U17. Setelah Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, PSSI memang dikabarkan gencar mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia U17. Langkah ini dianggap efektif mengingat mepetnya persiapan sebelum Piala Dunia U17 2023 digelar pada November hingga Desember mendatang. Dilansir dari Transfermarkt, Kohler merupakan pesepak bola kelahiran California, Amerika Serikat, pada 20 Mei 2005. Pemain berusia 18 tahun itu mengawali karir sepak bolanya di negeri Paman Sam. Ethan mengawali karir sepak bola di Akademi SJ Amerika Serikat. Lalu pindah ke Oakland Roads. Ethan berposisi sebagai gelandang jangkar dan bisa juga ditempatkan sebagai bek tengah. Ethan Kohler pun meramaikan pemain keturunan Indonesia yang berasal dari Indonesia setelah Cyrus Margono dan Adrian Wibowo. Ethan Kohler sendiri memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibu karena neneknya berasal dari Bali. Ethan mengawali karir sepak bola di Akademi SJ Amerika Serikat. Lalu pindah ke Oakland Roads. Ethan berposisi sebagai gelandang jangkar dan bisa juga ditempatkan sebagai bek tengah. Dia belak-belakan bisa gabung dengan timnas Indonesia saat diwawancara Ius Sanugraha. Pria bertinggi badan 1,83 meter itu menurut Direktur Oakland Roads, Jordan Ferrell adalah pemain muda yang sangat dewasa dan memiliki kualitas sebagai seorang gelandang. Profil Wilber Jardim, wonderkid Sao Paulo yang dipanggil ke TC Timnas U17. Pelatih Timnas U17, Bima Sakti, telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas U17. Sebanyak 6 di antaranya merupakan pemain diaspora. Salah satu sosok pemain diaspora yang cukup menyita perhatian adalah Wilber Lieskot de Halim Jardim alias Wilber Jardim. Wonderkid berdarah Indonesia Brasil yang kini membela klub negeri Samba, Sao Paulo U17. Keterampilannya dalam mengolah si kulit bundar juga sudah cukup diakui di luar negeri. Ia beberapa kali merengkuh gelar juara di kompetisi-kompetisi tingkat kelompok usia. Media lokal Brasil bahkan menyebut dirinya sebagai Neymarnya Indonesia. Profil Wilber Jardim, wonderkid Sao Paulo yang dipanggil ke TC Timnas U17. Wilber Jardim saat ini masih berusia 16 tahun. Dia lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 25 April 2007. Darah sepak bola Wilber Jardim tentu mengalir dari sang ayah. Ayahnya adalah Elisangelo de Jesus Jardim, sosok yang sudah tidak asing bagi para pecinta sepak bola tanah air sekitar satu dekade silam, saat Liga Indonesia masih berkonsep divisi utama dan Indonesia. Super League, ISL. Enam pemain luar negeri akan ikut TC Timnas U17 Indonesia, siapa saja? Tak ada nama monster Tottenham Hotspur, Han Wilhofking. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, tampak sedang memberikan instruksi kepada para pemainnya saat bertanding dalam laga kualifikasi. Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, 9 Oktober 2022.